serata 1 dan serata 2 periode ganjil 2022 2023 di convention hall Mahligai Agung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung Kamis 10 November 2022 segera dimulai Prosesi memasuki ruang upacara Prosesi memasuki ruang upacara, hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh hadirin. Universitas Bandar Lampung menyanyikan lagu himne Universitas Bandar Lampung. mengheningkan cipta mengheningkan cipta dipimpin oleh rektor Universitas Bandar Lampung untuk mengenang arwah pahlawan kita dan juga khususnya para pendiri Universitas Bandar Lampung dan Yayasan Universitas Lampung marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya mengenang cipta dan mendoakan semoga mereka semua bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, mendingan cipta mulai. Selesai, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Doa. Pembacaan doa akan dimami oleh Bapak Zainuddin Hasan SHMH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar acara kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho, berkah dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Hamdan syakirin. Hamdan na'imin Hamdan Ya Rabbana Kama yang jalali wajhika wa azimi Wassalatu wassalam ala amir mursalin Wa ala ajma'in Ya Allah ya Tuhan kami pada hari yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan rahmatmu ini, kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung dengan penuh ketundukan dan kehusuan memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan nikmat dan karuniamu yang tak terhingga kepada kami. Seraya memanjatkan doa permohonan kepadamu, Ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung mengadakan acara wisuda pada tingkat sarjana dan magister dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan-wisudawati selama mengikuti pendidikan di Universitas Bandar Lampung dalam semua jenjang dan strata majelis ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kami Keluarga kami, lembaga kami, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara, dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami untuk membangun kualitas insan anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta, Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendikia. Anugerahlah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kami terima di tempat tugas kami masing-masing, sehingga kami memiliki ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang maha bijaksana, engkau maha kaya dan maha alim, kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang, kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu ya Allah untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahkanlah kepada kami khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami di masa yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Hanya kepada mulah kami menyembah dan hanya kepada mulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat senat terbuka, pembukaan rapat senat terbuka dibuka oleh Rektor Universitas Bandar Lampung dengan mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung, Kamis 10 November 2022 dengan acara Wisuda Sarjana Serata 1 dan program Pasca Sarjana Serata 2 Universitas Bandar Lampung dengan resmi dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik kepada Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto MT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tapi yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSC, yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman, yang kami hormati Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari MMMH, yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Muhammad Yusuf Sofarano Barusman MBA, yang terhormat Bapak Ibu Anggota Senat Universitas Bandar Lampung, yang terhormat Bapak dan Ibu Saudara para undangan, yang terhormat para wisudawan, wisudawati, beserta keluarga yang berbahagia. Dalam suasana pagi yang cerah dan berbahagia ini, sebagai umat beragama, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih, yang karena ridhonya pada hari ini, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022 kita semua dapat hadir bersama-sama di kampus Uni Kota Bandar Lampung tepatnya di gedung Mahligai Agung Convention Hall Universitas Bandar Lampung dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka yudisium dan wisuda program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2 Universitas Bantai Lampung periode ganjil tahun akademik 2022 2023. Pelaksanaan wisuda kali ini juga masih dalam rangka perayaan Dies Natalis emas Universitas Bantai Lampung yang berdiri pada tahun 1972. Di mana pada tahun ini usia Universitas Bandar Lampung telah mencapai 50 tahun sebagai tahun emas. Bapak, Ibu hadirin dan para wisudawan yang saya muliakan. Pada yudisium dan upacara wisuda yang berbahagia ini, perkenankan saya wakil rektor bidang akademik melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yudisium dan wisuda periode ganjil tahun akademik 2022-2023 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung Nomor 96 Garis Miring SK Garis Miring UBL Garis Miring 9 Romawi Garis Miring 2022 tentang Yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 1 S1 di Universitas Bandar Lampung bulan September periode ganjil tahun 2022-2023 dan surat keputusan rektor Universitas Bandar Lampung Nomor 97 garis miring UBL garis miring 9 Romawi garis miring 2022 tentang Yudisium bagi mahasiswa jenjang Strata 2 S2 pada program studi Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Teknik dan Magister Ilmu Administrasi. Yang kedua, Sesuai dengan ketetapan dalam SK Rektor Universitas Bandar Lampung sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka jumlah mahasiswa yang berhak di yudisium dan wisuda para hadirin berjumlah 631 wisudawan wisudawati. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Program Sarjana S1 berjumlah 414 Wisudawan Wisudawati. Dengan rincian A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 65 orang terdiri dari program studi akuntansi 21 orang, program studi manajemen 44 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana akuntansi S akun dan sarjana manajemen SM. B. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejumlah 83 orang terdiri dari program studi ilmu administrasi bisnis 2 orang, program studi ilmu administrasi publik 72 orang dan program studi ilmu komunikasi 9 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana administrasi bisnis SAB Sarjana Administrasi Publik SAP dan Sarjana Ilmu Komunikasi SIK. C. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum sejumlah 79 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Sarjana Hukum SH. D. Fakultas Teknik sejumlah 105 orang terdiri dari Program Studi Teknik Sipil 65 orang program studi teknik mesin 17 orang. Program studi arsitektur 23 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana teknik ST untuk sipil dan mesin dan sarjana arsitektur SRs. E, Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 82 orang. Terdiri dari program studi ilmu sistem informasi 38 orang dan program studi informatika 44 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik Sarjana Komputer (Skom). Terakhir, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris sejumlah satu orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Sarjana Pendidikan (SPD). Dua, program Magister S2, sejumlah 216 orang dengan rincian Program studi magister manajemen 41 orang terdiri dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia 33 orang, manajemen pemasaran 1 orang, manajemen akuntansi 5 orang, manajemen pendidikan 1 orang dan manajemen sistem informasi 1 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik magister manajemen MM. B. Program studi magister hukum 103 orang terdiri dari konsentrasi hukum tata negara 46 orang hukum pidana 56 orang dan hukum bisnis satu orang kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik magister hukum atau MH C program studi magister teknik sipil sejumlah 51 orang terdiri dari konsentrasi transportasi 38 orang teknik sumber daya air dua orang dan infrastruktur wilayah dan kota 11 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Teknik atau MT. Terakhir, program studi Magister Ilmu Administrasi 21 orang dan semuanya adalah konsentrasi administrasi publik. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Ilmu Administrasi MSI. Bapak dan Ibu hadiran dan para wisadawan yang saya hormati, dalam acara yudisium dan wisuda ini juga dilakukan penetapan wisudawan dan wisudawati terbaik atau yang meraih indeks prestasi tertinggi kumulatif tingkat fakultas untuk strata 1 dan tingkat program sugi magister untuk strata 2. Berdasarkan SK Rektor nomor 110 garis miring SK garis miring UBL garis miring 9 Romawi garis miring 2022 dan nomor 111 garis miring SK garis miring UBL garis miring 9 Romawi garis miring 2022 tanggal 16 September 2022 telah ditetapkan lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas untuk strata 1 dan tingkat program studi magister untuk strata 2. Adapun nama-nama lulusan yang meraih IPK tertinggi dengan masa studi normal pada wisuda periode ganjil tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut. Dan kepada nama-nama yang saya sebutkan untuk mengambil tempat di depan. Lulusan dengan IPK tertinggi tingkat program studi pada jenjang strata 1. Pertama, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jatuh di program studi manajemen dengan indeks kumulatif 38, NPM 18,011,091, nama Jose Jeremiah Irawan Sarjana Manajemen Lahir di Cianjur 12 Desember 1999 IPK 38 dengan pujian yang kedua, pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Indeks prestasi kumulatif 3,84, NPM 18, 048. Nama, Maya Zulfi Astarida Sarjana Hukum. Lahir di Blitang 11 Mei tahun 2000, predikat dengan pujian. Pada Fakultas Teknik, kali ini jatuh pada program studi Arsitektur. Mencapai indeks prestasi kumulatif 3,72%. NPM 1833 1022 nama Oktavia Nur Holizah sarjana arsitektur predikat dengan pujian Fakultas Ilmu Komputer jatuh pada program studi informatika indeks prestasi kumulatif 4,00 NPM 1842-1003 nama Eriko Zakaria Sarjana Komputer lahir di Bandar Lampung 7 Desember tahun 1999 predikat dengan pujian Terakhir untuk S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi IPK 9,91 NPM 1871,057 Nama Hamada Novita Putri Sarjana Ilmu Komputer Lahir di Bandar Lampung 6 November tahun 2000 Predikat dengan Pujian. Lulusan IPK tertinggi tingkat program studi magister pada jenjang strata 2. Program studi magister manajemen jatuh pada konsentrasi manajemen pendidikan. IPK 4,00. <tuk> NPM 2011 71019 nama Mary Astuti Sarjana Pendidikan MM, lahir di Kota Bumi 20 April 1990, predikat dengan pujian Magister Hukum, jatuh di konsentrasi hukum tata negara IPK 3,93 NPM 2012 45080, nama Miftahul Farido SHMH Lahir di Bandar Lampung 17 Januari 1992, predikat dengan pujian. Magister Teknik, jatuh di konsentrasi transportasi, IPK 3,71 NPM 2013 4007, nama Edward Panggabean ST MT. Lahir di Tanjung Karang 24 Mei 1977. Predikat dengan pujian. Magister Ilmu Administrasi. Konsentrasi Administrasi Publik, IPK 3,93, NPM 2014 19020 nama Reza Agustian Arifin SAP MSI. Lahir di Bandar Lampung 9 Agustus 1994, predikat dengan pujian. Kepada para lulusan wisudawan wisudawati terbaik, peraih indeks prestasi tertinggi pada S1 dan S2 akan diberi penghargaan dari Universitas Bandar Lampung. Bapak dan Ibu hadirin para wisudawan yang berbahagia, khususnya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga yang berbahagia saya mengucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih, senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Demikian yang dapat saya laporkan, kurang lebih mohon maaf dan atas perhatian Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK tertinggi. Penyerahan plakat dan sertifikat untuk lulusan dengan IPK tertinggi strata 1 dan strata 2 akan diberikan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung didampingi oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung dan Kepala LLDT Dikti Wilayah 2.

Prosesi dimohon berdiri. Baik, kita akan berfoto bersama dengan mahasiswa atau dengan wisudawan terbaik dengan IPK tertinggi. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Uwi Sudawan. Dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung kepada Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tabibun pun Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung atau yang mewakili Yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang Profesor Dr. Ishak Iskandar MSC yang terhormat Ketua Dewan Peminayasan Yayasan Lampung, Ibu Nahaja Suleh Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Pusat Lampung, Ibu Dr. Ibu Insinyur Ratna Habsari Barusman, MM, beserta jajarannya, saudara-saudara, anggota senat Pusat Bandar Lampung, para... Orang tua, keluarga wisudawan, dan wisudawan wisudawati yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita sejenak memanjatkan puja dan puji syukur kepada wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat karunia dan barakahnya jualah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna menghadiri acara yurisium dan wisuda sarjana 101 dan pasca sarjana serata 2 Universitas Bandar Lampung periode ganjil tahun 2022 23 tanggal 10 November 2022. Para wisudawan wisudawati yang saya hormati, yang saya banggakan, perkenankan saya atas nama seluruh Sivitas Akademia Sepada Lampung mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudari sekalian menyelesaikan studinya di program sarjana dan program pasca sarjana Universitas Bandar Lampung sehingga berhasil meraih gelar sarjana dan magister pada hari ini yang insya Allah sebentar akan kita lantik pada kesempatan ini pula saya berpesan bahwa pencapaian saudara pada hari ini bukan merupakan akhir dari segala tujuan Anda, tapi justru sebaliknya, ini adalah awal dari Anda berkiprah di masyarakat, berkiprah untuk nusa dan bangsa, dan berkiprah untuk kemanusiaan, menggunakan ilmu pengetahuan dan kearifan yang sudah Anda dapatkan selama Anda mengikuti program sarjana dan pasar sarjana Universitas Lampung ini. Pada kesempatan ini pula, saya berpesan dan berharap Anda sekalian bisa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya karena keberhasilan saudara-saudara sampai pada hari ini pasti merupakan Hasil dari doa, jerih payah, dan perjuangan dari orang tua kalian semua. Oleh karena itu, tanda bakti saudara adalah bagaimana saudara bisa terus menghormati orang tua, bisa terus menghargai mereka, dan bisa terus bisa berbakti dan mengabdi pada orang tuanya. Mereka hadir di tengah-tengah kalian semua, melihat walaupun tidak dalam satu ruangan ini. Tapi mereka dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat, memperhatikan, melihat mana putra-putrinya, mana anak-anaknya yang sedang disudah pada hari ini. Tentu, ini adalah merupakan kebanggaan orang tua. Oleh karena itu, jangan kecewakan mereka dengan cara bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa pendidikan Anda itu menjadikan Anda semua dan keluarga Anda semua bisa lebih berharga di masyarakat dan tentunya di keluarga. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada para dosen yang sudah dengan sungguh-sungguh berkomitmen memberikan pendidikan kepada para mahasiswa bekerjasama, berdiskusi, dan akhirnya sampai bisa meluluskan sehingga mahasiswa-mahasiswi layak menyandang gelar sarjana dan magister. Bapak Ibu hadirin saya muliakan pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala LL Dikti wilayah 2 Palembang Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSC yang alhamdulillah ini adalah pertama kali beliau hadir di sini sejak dilantiknya sebagai Kepala LL Dikti wilayah 2 Palembang merupakan kebanggaan bagi kita semua beliau bisa hadir di tengah-tengah kita menyaksikan prosesi wisuda pada Universitas Bandar Lampung ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan semua pihak, khususnya pemerintah daerah Provinsi Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Kota, dan juga terlebih khususnya adalah Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia dan Dijen Pendidikan Tinggi yang mana UBL dengan terus-menerus konsisten pada kualitas. Terus-menerus kita sudah 50 tahun di dalam pengelolaan pendidikan tinggi berkomitmen bagaimana mencetak mahasiswa menjadi sarjana dan magister dan solos sebentar lagi akan menghasilkan juga doktor-doktor Universitas Bandar Lampung yang nantinya bisa bermanfaat untuk pembangunan Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, wisuda kali ini memang spesial karena bertepatan juga dengan perayaan Des Natalis Mas Bada Lampung yang ke-50, yang mana UBL kalau merujuk pada pendirian Yayasan Mas Lampung, maka berdiri tahun 1972 dan sekarang memasuki tahun emas. Dan Alhamdulillah dengan alumni yang sudah lebih dari 100 ribu orang, maka ini adalah satu kontribusi besar dari Yayasan Sosial Lampung dan Universitas Bandar Lampung terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya kepada Yayasan Sosial Lampung sebagai badan hukum Universitas Bandar Lampung yang pada kesempatan ini masih tersisa ya. Dewan Peminanya yaitu Bapak Ibu Dr. Anda Hajah Sriaiti Barusman, Ibu kita mohon Ibu berdiri. Yang mana ini adalah salah satu pendiri Nusa Lampung yang berdiri tahun 1972. Terima kasih atas perjuangannya sehingga Nusa Lampung bisa berdiri kokoh dan terus maju dan berkembang hingga saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semulaikan bahwa komitmen Nusa Lampung menjadi yang terbaik terus kami kumandangkan. Sehingga kami bisa meraih berbagai macam penghargaan yang memang walaupun itu bukan menjadi tujuan kita tapi adalah membentuk komitmen dan recognition dari masyarakat. Dan Alhamdulillah terima kasih pada LLT yang menang Bisnis Lampung sudah 4 tahun atau 4 kali berturut-turut meraih perikat universitas terbaik swasta sewilayah 2. Dan juga pada saat ini dari 16 program studi yang kami miliki, 6 diantaranya berpredikat A di dalam akreditasi ban PT. Dan itu adalah predikat akreditasi yang terbaik yang dimiliki oleh Lampung dan tentu khususnya juga se wilayah 2. Pada kesempatan ini pula kami mungkin perlu laporkan pada Bapak Kepala Ela Dikti bahwa Alhamdulillah kami juga sudah dua kali berturut-turut, dua tahun berturut-turut Meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai jaringan dokumentasi dan informasi hukum terbaik nasional, dan ini merupakan penghargaan pengakuan dari stakeholder, khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, pada beberapa waktu yang lalu, mahasiswa kami juga berpredikat sebagai uh, peraih, apa namanya, prestasi di bidang... Penghargaan kategori Best Creativity Tingkat Nasional untuk Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Teknik Mesin ke-11 Tim Hasanuddin. Dan ini adalah beberapa penghargaan yang sempat diraih, yang dihadapi, yang di, diberikan oleh beberapa stakeholder terhadap Bank Lampung, yang mana ini stake, merupakan merupakan uh, penghargaan atau recognition dari stakeholder terhadap Bank Banda Lampung. Bapak Kepala Elandikti yang saya hormati, kami perlu sampaikan juga bahwa Universitas Bandar Lampung tahun ini meraih 9 paket matching fund yang ini juga adalah terbanyak se Sumatera bagian selatan termasuk juga kita lewati mohon maaf perguruan tinggi negeri baik UNSRI maupun UNILA Ini membuktikan bahwa perguruan tinggi swasta, khususnya Bisa sebelah Lampung, bisa mensejajarkan diri bahkan melampaui perguruan tinggi negeri dari bidang, bidang tertentu. Tentu ini adalah salah satu yang bisa kita manfaatkan bahwa perguruan tinggi se-Indonesia bisa saling bekerja sama, saling mengisi. Ada yang lebih baik di bidang yang lain, ada yang lebih baik di bidang yang lain. Sehingga saling mengisi ini akan memperkuat komitmen kita mencapai kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan ini juga saya perlu sampaikan bahwa Pemda Lampung sangat aktif di dalam program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Yang mana justru koordinator dari Duta Kampus Merdeka ada di Mr. Bandar Lampung yaitu Bapak Yanuar Prastiop MPD. Mana Pak Yanuar? Nah, itu di belakang. Pada kesempatan ini, tahun ini kami menerima 6, uh, 39 mahasiswa dari perguruan tinggi, uh, 61 mahasiswa dari perguruan tinggi uh, di seluruh Indonesia untuk bisa kuliah di Universitas Bandar Lampung dari 39 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bahkan dari program perguruan tinggi ternama seperti Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas uh, ya, Erlangga mereka kuliah melakukan perkuliahan yang ada di Universitas Bandar Lampung. Tentu ini bermanfaat bagi kita semua. Selain memang kita mengirimkan mahasiswa kita ke perguruan tinggi lain, termasuk perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jawa. Selain itu kami juga aktif untuk melakukan pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Tahun ini ada enam mahasiswa yang kita kirim ke Universitas kita Kyushu Jepang yang mana ini adalah program rutin tahunan yang selalu kita kirimkan untuk mereka melakukan pembelajaran selama satu semester sampai dua semester di Jepang. Dan Alhamdulillah program ini terus berkembang tentu berkat dukungan kita semua. Ini membuktikan bahwa pengakuan masyarakat, khususnya masyarakat perguruan tinggi terhadap keberadaan Universitas Bandar Lampung. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang semuanya akan terakhir, siapkan Mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi ini bahwa mahasiswa-mahasiswa ada yang mungkin merasa tidak enak ya, tidak puas kalau kata rumah makan Padang itu ya. Kalau Anda puas ceritakan pada teman. Kalau Anda tidak puas ceritakan pada kami. Betul ya? Oleh karena itu kami selalu menganggap bahwa walaupun kalian sudah lulus, kalian adalah bagian dari Keluarga Besar Bandar Lampung, kalian adalah alumni Universitas Bandar Lampung yang mana itu tidak akan terlepas, tidak akan terlepas, tidak akan terhapus dari riwayat hidup kalian semua sampai pada liang kubur. Oleh karena itu layaknya orang tua bahwa keberadaan kalian di sini, kapan kalian menimba ilmu di sini, dengan dosen-dosen kalian yang ada di sini, ini adalah layaknya seperti orang tua. Jadi setelah orang tua adalah guru. Maka tetap hormati mereka-mereka, hormati dosen-dosennya, doakan mereka supaya mereka bisa selalu hidup damai, sejahtera, ya, sehat selalu. Pada para orang tua saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang mana sudah mempercayakan keluarganya, anak-anaknya, adiknya, mungkin ponakannya untuk kuliah di Lampung dan yakinlah bahwa pilihan Bapak Ibu sekalian, para orang tua keluarga untuk kuliah di Universitas Lampung ada pilihan yang tepat insyaallah. Demikian terima kasih billahi taufik walhidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 kepada Profesor Dr. Ishak Iskandar MSC dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pak Rektor izin. Saya biasanya kalau memulai sambutan itu dengan pantun Pak Rektor untuk membudayakan melestarikan budaya Melayu. <tuh> Alangkah cantik bunga sedap malam. Persembahan pangeran untuk putri pujaan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ibu warahmatullahi wabarakatuh Ali yang terhormat Gubernur Lampung yang dalam hari ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. Senin Mustakim SOS MSI yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung Bunda Dr. Randa Hajah Sri Hayati Barusman yang saya hormati ketua yayasan administrasi Lampung, Ibu Insinyur Haja Habsari Barusman, yang saya banggakan Bapak Rektor Profesor Doktor Insinyur Muhammad Yusuf Barusman, para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, ketua prodi, seluruh dosen, tenaga kependidikan. Dan sipitas akademika Universitas Bandar Lampung, para hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang saya muliakan Bapak Ibu, orang tua wali dari wisudawan wisudawati yang hadir pada hari ini, walaupun tidak bersama kita dalam ruangan ini, tapi yakinlah hati mereka ada di dalam ruangan ini yang saya banggakan para wisudawan wisudawati dengan pakaian kebesarannya sebagai seorang sarjana maupun sebagai seorang magister pertama-tama dan yang paling utama sebagai makhluk Allah yang beriman kita hendaknya selalu bersyukur atas rahmat yang telah diberikan kepada kita semua rahmat kesehatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam acara yang sangat sakral bagi Anda semua selaku insan-insan akademik. Selawat teriring salam, marilah kita persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga ke akhir zaman, Bapak Ibu yang saya hormati, wisudawan wisudawati yang berbahagia, pertama-tama atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saya ingin mengucapkan selamat kepada para orang tua wali wisudawan wisudawati atas capaian. Mohon maaf, mungkin juga pasangannya, ya, suami atau istri dari wisudawan wisudawati atas capaian yang telah diraih oleh putra-putri terbaik, bapak ibu, suami atau istri tercinta. Proses akademik dari wisudawan wisudawati akan diparipurnakan hari ini, dengan nanti Anda semua akan di yudisium sekaligus di wisuda pada kesempatan hari ini. Inilah proses panjang dan saya yakin Bapak Ibu orang tua wali ataupun pasangan dari wisudawan wisudawati telah menantikan saat atau momen bahagia ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan selamat atas capaian dari putra-putri ataupun pasangan dari Bapak Ibu sekalian. Pada wisudawan-wisudawati juga saya mengucapkan selamat atas raihan yang telah Anda torehkan sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa itu akan terus melekat pada Anda sebagai alumni dari Universitas Bandar Lampung. Pada Bapak Rektor dan jajarannya, pada seluruh Sipitas akademika Universitas Bandar Lampung saya juga mengucapkan selamat atas kerja kerasnya atas segala usahanya membersamai mahasiswa-mahasiswi hingga hari ini mereka semua bisa menggunakan pakaian kebesaran sebagai seorang wisudawan wisudawati saya ucapkan selamat semuanya pada kita semua atas raihan-raihan capaian-capaian yang sudah kita ukirkan dalam perjalanan hidup kita dan juga dalam perjalanan dari Universitas Bandar Lampung ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Bapak Rektor sudah menguraikan dengan panjang lebar torehan-torehan prestasi yang telah dicapai oleh Universitas Bandar Lampung Memang benar bahwa Universitas Bandar Lampung adalah salah satu universitas terbaik di wilayah 2. Di wilayah 2 itu ada 188 perguruan tinggi swasta dan UBL berada pada urutan pertama dari sekian banyak universitas itu. Banyak sekali torehan-torehan prestasi yang sudah diukirkan. Dan itu terefleksi dari akreditasi, status akreditasi baik itu akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi dari program studi. Dan sekali lagi saya sampaikan, Universitas Bandar Lampung merupakan universitas yang memiliki program studi terbanyak memiliki akreditasi unggul di antara 188 perguruan tinggi tadi. Menjadi tugas saya juga sebagai kepala Eledikti dan rekan-rekan di Dikti untuk nantinya membersamai dan juga memfasilitasi agar AIPT dari Universitas Bandar Lampung nanti akan menjadi yang pertama unggul di wilayah 2 ini sebagai untas dengan akreditasi yang terbaik. Itu adalah salah satu target yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset dan Teknologi kepada LL Dikti wilayah 2. Dalam sejarahnya belum pernah ada perguruan tinggi swasta yang terakreditasi unggul di wilayah 2 ini. Dan kami sudah membidik Salah satu kandidatnya adalah Universitas Bandar Lampung. Bapak Ibu sekalian, selain akreditasi, kualitas dari pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi juga nanti akan tercermin dari jumlah guru besarnya. Saat ini, ada tiga guru besar di Universitas Bandar Lampung. Dan bulan September lalu, sudah ada audiensi empat calon guru besar di Universitas Bandar Lampung, khususnya dari Fakultas Hukum. Dan kita berdoa semoga saja SK guru besar dari keempat usulan tadi akan segera turun, sehingga jumlah guru besar di Universitas Bandar Lampung juga akan menjadi yang terbanyak di antara 188 perguruan tinggi tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia serta wisudawan-wisudawati yang saya cintai. Torehan-torehan prestasi ini tentu juga telah ditularkan kepada wisudawan-wisudawati dalam proses akademik yang Anda tempuh baik itu di sarjana maupun di tingkat pasca sarjana. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berpesan kepada wisudawan-wisudawati, ada empat hal yang ingin saya pesankan. Mudah-mudahan ini akan ikut memberikan penguatan bagi Anda dalam menghadapi tantangan yang akan Anda temui nanti di luar sana. Yang pertama, Hari ini memang Anda sudah dinobatkan, diparipurnakan proses akademik Anda. Anda akan menjadi salah satu generasi atau sumber daya manusia yang berilmu yang ditandai dengan gelar kesarjanaan yang akan melekat pada Anda nantinya. Untuk itu saya ingin berpesan yang pertama, bangun terus karakter atau akhlak mulia. Salah satu penyakit dari orang berilmu yang biasanya nanti akan membawa dia kepada kehancuran adalah penyakit sombong. Oleh karena itu, saya berharap wisudawan-wisudawati tetap rendah hati meskipun Anda sudah menjadi sarjana ataupun menjadi seorang magister. Rendah hati, akhlak mulia itu nanti akan tercermin dari ucapan dan tindakan yang terukur. Untuk membangun akhlak mulia, karakter yang mulia itu bisa diawali dengan membiasakan empat kata magic. Yang pertama adalah membiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih pertama yang harus Anda sampaikan adalah terima kasih kepada orang tua Anda, wali Anda, pasangan Anda yang telah membersamai Anda, sehingga Anda bisa duduk di ruangan ini dengan pakaian kebesaran Anda. Tanpa mereka, Anda tidak akan dapat duduk di sini dengan gagah, dengan cantik, sebagai seorang sarjana ataupun seorang magister. Kata-kata kedua yang harus Anda biasakan, budayakan adalah membudayakan untuk menyebutkan kata tolong atau mohon ketika Anda ingin merintah nantinya bawahan Anda ataupun Anda ingin meminta bantuan kepada siapapun itu baik Orang-orang yang ada di atas Anda maupun orang-orang yang ada di bawah Anda nanti, dengan mengucapkan kata "tolong" atau "mohon", bukan berarti kita merendahkan diri. Kita justru itu akan menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Dan yang kata "magic" yang ketiga adalah "maaf". Biasakan untuk meminta maaf kepada siapapun itu ketika nanti Anda melakukan kesalahan ataupun hilaf atas tindakan ataupun ucapan Anda. Bangun terus karakter mulia, akhlak mulia ini. Karena sesungguhnya yang paling baik di antara kita adalah yang paling mulia ahlaknya Yang kedua, bangun terus kompetensi Anda. Hari ini memang Anda telah memparipurnakan proses akademiknya. Tapi bukan berarti itu akan menjadi akhir dari proses belajar Anda. Hakikat dari pendidikan adalah untuk melahirkan manusia-manusia pembelajar. Jadi, belajar sepanjang hayat itu adalah hakikat dari tujuan atau tujuan dari pendidikan agar anda bisa terus membangun kompetensi anda, maka anda harus membuka diri anda untuk menerima segala macam ilmu dimanapun nanti anda berada. Kalau selama proses pendidikan laboratorium anda itu terbatas di lingkungan anda, maka setelah lulus laboratorium anda ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, bukalah diri anda teruslah bangun kompetensi Anda agar Anda semakin paripurna keilmuannya. Dengan paripurna keilmuan Anda, maka kita insya Allah akan mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu menjadi manusia yang paling banyak manfaatnya bagi makhluk lainnya. Kompetensi yang harus Anda bangun tentu banyak sekali. Saat ini Anda tidak hanya berkompetisi di tingkat provinsi Lampung, tapi Anda telah berkompetisi pada tingkat internasional. Karena Anda sejak kuliah kemarin sejak pandemi Covid-19 semuanya Anda telah terhubung secara internasional. Saingan Anda bukan hanya pada level nasional tapi, sesungguhnya saingan Anda ada level internasional, agar Anda dapat masuk dalam ekosistem internasional tersebut. Kompetensi komunikasi harus Anda bangun. Berkomunikasi dalam level internasional tentu membutuhkan kemampuan untuk berbahasa, salah satu bahasa dalam pergaulan internasional. Bangun terus kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan agar Anda siap bertarung nantinya di luar sana. Kemudian, yang ketiga, pesan saya adalah untuk selalu membangun literasi pengetahuan Anda, khususnya literasi global. Pengetahuan global, mengapa saya sampaikan itu tadi, sudah saya sampaikan bahwa kita saat ini sudah berkompetisi tidak lagi pada level lokal, tapi pada level internasional. Isu-isu internasional harus Anda cermati agar Anda juga siap nantinya untuk menghadapi itu. Tiga atau empat tahun yang lalu, tantangan kita adalah revolusi industri 4.0. Tapi di tahun-tahun ini dan di tahun-tahun akan datang tantangan kita tidak lagi industri 4.0 tetapi tantangan kita yang di hadapan mata kita saat ini adalah tantangan krisis energi dan krisis pangan oleh karena itu sebagai seorang sarjana maupun magister tentu Anda dituntut untuk berinovasi agar Anda bisa berkontribusi juga dalam menghadapi krisis yang kita hadapi ke depannya, saya yakin dengan kompetensi Anda, kompetensi akademik yang tadi sudah dibangun di Universitas Bandar Lampung, serta kemauan Anda untuk membuka diri Anda agar kompetensi Anda terus terbangun akan menjadi modal besar Anda menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa... Nanti, selepas Anda keluar dari ruangan ini, sungguhnya Anda sudah dinobatkan menjadi duta-duta universitas Bandar Lampung. Apapun yang Anda lakukan di luar sana, itu akan mempengaruhi nama besar nama baik dari alma mater. Jika Anda menorehkan prestasi, Memberikan kontribusi kepada masyarakat, maka secara tidak langsung sungguhnya Anda ikut membesarkan nama baik alma mater. Tetapi sebaliknya, jika Anda melakukan hal-hal tidak terpuji di luar sana, maka sesungguhnya Anda juga telah mencoreng nama besar nama baik alma mater Anda. Oleh karena itu, pesan saya: jaga nama baik alma mater Anda dengan memberikan yang terbaik pada lingkungan Anda dimanapun nanti Anda berkarya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membersamai kita, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk terus ikut berkontribusi kepada bangsa dan negara kita dalam kapasitas apapun nantinya kita. Bapak-Ibu sekalian, Bapak Rektor dan Para wakil rektor yang saya hormati, saya banggakan. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada orang tua wali dari wisudawan-wisudawati dan juga pasangan wisudawan-wisudawati. Saya ucapkan juga selamat kepada Anda semua, wisudawan-wisudawati hari ini, serta selamat kepada Universitas Bandar Lampung yang telah memparipurnakan proses akademik. Mahasiswa-mahasiswa terbaiknya terakhir, karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Pantun yang pertama untuk Pak Rektor dan jajarannya, serta untuk kita semua tentunya di Bandar Lampung ada kota Pringsewu. Pringsewu artinya bambu seribu. Kalau Anda ingin kuliah yang bermutu, UBL lah yang dituju. Yang kedua, untuk wisudawan wisudawati, saya buka dengan pantun bunga, maka saya tutup dengan pantun bunga juga. Bunga mawar penuh dengan duri, bunga melati pujaan hati selamat kepada wisudawan-wisudawati karya Anda dinanti oleh negeri. Terima kasih. Bilai Taufik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada Kepala LLDT Wilayah 2. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Universitas Bandar Lampung. Dan semoga selamat sampai tujuan. sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman, yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung kepada Ibu Insinyur Ratna Habsari Barusman MMMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang Bapak Profesor Dr. Isak Iskandar MSC yang bersaja meninggalkan ruangan ini. Kemudian yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung beserta Senat Universitas Universitas Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Ibu para dosen serta karyawan karyawati Universitas Bandar Lampung. Yang terhormat para wisudawan, wisudawati yang berbahagia serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas Ridhonya Pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam acara wisuda mahasiswa UBL lulusan program pas, program sarjana S1 dan program pasca S2 Universitas Bandar Lampung periode ganjil tahun 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta hadirin sekalian di Convention Hall Gedung Mahligai Agung UBL Kampus Dr. Randa Haja Sri Hayati Barusman. Para hadirin sekalian yang kami hormati, Tadi Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman, M.B.A. telah menyampaikan secara garis besar tentang kemajuan dan kondisi aktivitas akademik (non akademik) yang telah diraih oleh UBL. Salah satunya predikat yang telah diraih yaitu UBL sebagai Universitas Terbaik Sesumbak sel Selama Empat Tahun Berturut-Turut, yaitu tahun 2019. 2020, 2021 dan tahun 2022. Semoga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya UBL dapat terus mempertahankan predikat tersebut. Tahun ini, tahun 2022, Universitas Bandar Lampung genap berusia 50 tahun sejak berdirinya pada tanggal 18 Juli 1972 yang diawali dengan berdirinya Akademi Administrasi Niaga Tanjung Karang sebagai perguruan tinggi swasta sampai menjadi Universitas Bandar Lampung. Dengan memohon keriduan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan doa Bapak Ibu sekalian, UBL dapat terus maju. Dan tak kalah pentingnya, di usia ke-50 tahun ini alhamdulillah atas rido Allah Subhanahu wa taala, UBL telah menambah program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu program doktoral dengan program studi Manajemen S3 di mana perkuliahannya sudah dimulai sejak bulan September 2022 yang lalu. Semoga para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan pada program Strata S2 akan terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang program doktoral S3 di UBL kembali. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, kami selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras untuk kemajuan dan keberhasilan UBL sampai saat ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi usaha kita dengan hasil sebagaimana kita peroleh saat ini. Amin ya alamin. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kami selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati atas keberhasilan saudara-saudari dalam menyelesaikan studinya baik pada program Strata 1 maupun pada program Pasca Sarjana S2. Semoga kelulusan ini akan lebih meningkatkan suksesan saudara dalam meningkatkan karir saudara. Dan mulai saat ini pula, saudara sudah berhak menyandang titel kesarjanaan saudara tersebut pada nama saudara. Oleh karena itu, sepantasnyalah saudara bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih kepada orang tua maupun kepada keluarga saudara dan suami atau istri saudara, serta pihak lain yang telah mendoakan atas kelulusan saudara. Pesan saya: jagalah nama baik UBL, jujur. Disiplin dalam bekerja serta berdedikasi, kapanpun dan dimanapun saudara berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan jalan yang benar kepada saudara. Para hadirin sekalian yang kami hormati, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati, serta para pimpinan instansi, baik pemerintah maupun swasta, yang telah mempercayakan kepada kami putra putri karyawan karyawatinya untuk melanjutkan pendidikannya di UBL baik pada serata satu pasca sarjana S2 maupun program doktoral S3 di Universitas Bandar Lampung. Akhir kata kepada para hadirin kami mohon maaf apabila dalam sambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Bener Lampung 10 November 2022. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas nama Ketua Dewan Pimpinan Yayasan Administrasi Lampung, Dr Randa Hajah Siraiti Barusman ditandatangani. Sambutan Gubernur Lampung. Sambutan Gubernur Lampung dalam hal ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum kepada Bapak Dr. Senen Mustakim Esos MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati. Sebelumnya, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pimpinan jajaran lembaga Universitas Bandar Lampung. Dalam hal ini, kami... Agak telat sedikit Pak, Ibu, kenapa terjadi ada agak mundur sedikit, ternyata pada hari ini adalah hari pahlawan. Hari pahlawan yang sangat kita hormati, kita banggakan dan sangat kita kenang, makanya seluruh jajaran pemerintah mengadakan upacara peringatan hari pahlawan yang pada hari ini tahun ini jatuh tanggal 10 November 2022 mengambil tema Pahlawanku Teladanku. Makanya dengan semangat yang luar biasa pada kesempatan hari ini para wisudawan wisudawati juga kami berharap ikut mengenang betapa pentingnya perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Untuk itu kami mohon maaf agak terlambat sedikit. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Lampung seyogianya beliau ingin hadir di tengah-tengah acara wisudawan Bustawati Tas Bandar Lampung ini namun karena banyak agenda-agenda yang bersamaan waktunya, tempatnya berbeda dan harus beliau hadir juga di kesempatan itu, namun tidak mungkin dalam kesempatan yang waktu bersamaan bisa hadir semua dalam hal ini adalah menugaskan saya untuk membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Lampung, saya pada saat ini adalah Asisten Administrasi Umum Bapak Sekda Provinsi Lampung, ditugaskan untuk Pak Gubernur menyampaikan sambutan tertulis. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Yang kami hormati, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, yang kami hormati, Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, yang kami hormati, Ketua dan Pengurus Yayasan Administrasi Lampung, Bapak Ibu, para senat dan pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Bandar Lampung, para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati yang berbahagia hadirin para undangan yang kami hormati puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan topik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti acara wisuda lulusan sarjana strata 1 dan program pasca sarjana strata 2 Universitas Bandar Lampung Periode ganjil 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah. Kita selalu sanjung anggungkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dan insya Allah kita selalu dilindungi dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan selamat. Sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas keberhasilan Universitas Bandar Lampung melakukan pembangunan di bidang pendidikan dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlakul karimah untuk membangun masyarakat dan bangsa khususnya di daerah provinsi Lampung, sampai saat ini, Universitas Bandar Lampung secara nyata telah meluluskan sejumlah magister dan sarjana di segala bidang, dan tersebar di seluruh Indonesia, khususnya provinsi Lampung. Bahkan, sampai ke luar negeri, saya berharap Universitas Bandar Lampung akan terus meningkatkan kinerjanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas lulusan. Saya yakin, semua harapan kita akan terwujud. Manakala didukung oleh integritas, komitmen, serta sikap mental dan mutu dari seluruh komponen perguruan tinggi, baik mahasiswa, dosen, karyawan, dan yayasan, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, dengan lahirnya para sarjana maupun magister baru yang berkualitas, menunjukkan bahwa kita harus memiliki basis pendidikan yang cukup sebagai bekal meniti kehidupan masa depan, terlebih dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut. Kemampuan untuk dapat bersaing secara sehat dan membangun, karena salah satu tolak ukur untuk kemajuan dan kecederaan suatu bangsa ditentukan oleh tinggi rendahnya pendidikan warga negara itu sendiri. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada Universitas Bandar Lampung, di mana telah sejak lama yang bersangkutan berkomitmen dalam memajukan pendidikan di Provinsi Lampung, khususnya di bidang pendidikan. Bukti nyata yang telah dilakukan Universitas Bandar Lampung adalah komitmen dalam pemberian kesempatan bagi pelajar untuk melanjutkan perguruan tinggi melalui program beasiswa Yayasan Administrasi Lampung. Dukungan riset dan inovasi, dukungan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta dukungan atas program pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Selain komitmen di atas, Universitas Bandar Lampung juga telah membuktikan bahwa sebuah perguruan tinggi swasta di Provinsi Lampung dapat bersaing dan berkontribusi positif baik regional, nasional maupun internasional. Sebagai perguruan tinggi yang selama 4 tahun berturut-turut menyandang predikat terbaik satu sesubaksel dari tahun 2019 sampai dengan 2022, menjadikan prestasi ini sebagai prestasi kita semua di Provinsi Lampung. Riset dan inovasi yang dilakukan dan selalu dikembangkan oleh Sipitas Akademi UBL merupakan karya nyata yang dapat dimanfaatkan. Seperti riset dan inovasi berupa aplikasi IT bidang pertanian, pertahanan, transportasi, dan juga bidang lainnya. UBL telah membuktikan perguruan tinggi tidak menjadikan dirinya sebagai menara gading, namun menjadi perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Berkaitan dengan beasiswa. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat pada umumitas Bandar Lampung yang telah terpilih oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Jakarta sebagai salah satu untas swasta di Indonesia yang diberikan kepercayaan dari pemerintah melalui Kemenristek Dikti untuk melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang telah terrealisasi dengan baik dari tahun 2012. Selain itu, Universitas Bandar Lampung menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta penerima beasiswa Bank Indonesia di Provinsi Lampung. Semoga ke depan kepercayaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat akan semakin memberikan motivasi pada universitas tercinta ini untuk lebih baik dan terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain program beasiswa bersumber dari APBN dan Yayasan, pemerintah Lampung juga memberikan apresiasi setingginya pada Muntas Bandar Lampung yang sejak tahun 2015 meluncurkan beasiswa khusus bagi desa dan putra-putra guru di Provinsi Lampung. Bahkan sejak tahun 2020, yang lalu UBL juga meluncurkan beasiswa bagi putra-putri penyuluh di Provinsi Lampung untuk menempuh pendidikan tinggi di sini yang nantinya setelah lulus sarjana diminta kembali ke desa untuk berpartisipasi membangun desa. Hal ini sejalan dengan program percepatan pendidikan, kesejahteraan dan pembangunan Indonesia. Para undangan hadirin yang kami hormati sebagai insan intelektual harapan bangsa diharapkan kepada para penyelam dan wisudawati, mempunyai komitmen dan integritas dalam menerapkan pengetahuan, kemahiran, dan kualitas pribadi yang pada akhirnya mampu mengisi pembangunan daerah Lampung tercinta ini. Kami berharap Anda semua dapat memanfaatkan segala perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri dan merambah profesi lapangan kerja baru. Sesuai dengan keahlian saudara masing-masing, kepada jajaran Universitas Bandar Lampung tentunya patut bersyukur, karena saya menilai keberadaan perguruan tinggi swasta ini merupakan perguruan tinggi yang besar dan memiliki kompetensi ke depan yang menjanjikan, serta menjadikan kebanggaan Provinsi Lampung. Hal tersebut dapat dilihat dari kompetensi para lulusan yang telah bersama-sama ikut membangun negeri ini, khususnya di Provinsi Lampung, baik di pemerintah maupun di perusahaan swasta. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kami banggakan. Di tengah-tengah masyarakat kita, kita tengah mendengar, kita tengah mengetahui bahwa saat ini adalah sudah saatnya revolusi industri 4.0. Tapi di depan kita sudah dihadang. Kita harus mengikuti masyarakat yang sudah mengenal, sudah merapkan yang 5.0. Nah ini menjadi PR kita. Kita menciptakan beberapa industri, beberapa alat teknologi. Tapi dengan harapan semuanya bisa kita manfaatkan. Membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini ke depan menjadi PR kita bersama. Saya yakin bahwa Universitas Bandar Lampung siap untuk membangun berkontribusi tentang hal ini khususnya di Provinsi Lampung 15 kabupaten kota yang terus berpacu yang terus berinovasi bersama pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah dipimpin oleh Bapak Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi yang dalam kesempatan yang bersamaan Kemarin beliau menerima penghargaan terbaik juga di Bali. Sehingga penghargaan-penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Lampung secara berturut-turut terus mengalir penghargaan-penghargaan di pemerintah pusat untuk Provinsi Lampung. Nah, dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi perguruan tinggi perguruan tinggi baik swasta maupun negeri walaupun ada beberapa cerita ada beberapa problema yang dialami oleh beberapa yang tidak perlu kita tiru tidak kita ikuti bahwa kita yakin bahwa perguruan tinggi adalah perguruan tinggi pertumbuhan tinggi yang menciptakan tenaga-tenaga profesional berkualitas mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi Nah dalam hal ini Universitas pada Lampung telah membuktikan pada hari ini memisudah beberapa sarjana strata 1 dan serata, sarjana strata 2 Inilah menjadi kebanggaan saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kami banggakan Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan saya menyampaikan pantun dari Bapak Gubernur Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak para dari Dikti juga suka berpantun. Eh, ini Pak Gubernur juga suka berpantun, Pak. Izin saya bacakan, Pak. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mari kita bersusah-susah dahulu gelar sarjana otomatis akan saudara dapatkan. Demikian yang perlu saya sampaikan, semoga Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk melangkah lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Arinal Junaidi selesai. Terima kasih. Pembacaan nama wisudawan Strata 2 Magister Ilmu Administrasi aku. M. Rubi Satria Pratama, M.Si. Zakia Drajat M.Si. Muhammad Al-Fataha Akbar, M.Si. Herlinda, M.Si. Jayanti Dianasari, MSI. Rizky Riawan, MSI. Doan Frase Panjaitan, MSI. Wahyudi Saputra, MSI.

Robi Okta Suryantas Kusuma Yuda MSI tahu, bapaku, Angga Narendra Hipi MSI kiamu, tapi boleh kusmamu, Tanzil MSI hidupmu. Andreas Christian Sihombing MSI Reza Agustian Arifin MSI Namun aku jatuh hati. Nita Perdana MSI Kauli MSI Suryadi MSI. Dola Helena Anggarini MSI. Magister Pengukuhan Wisudawan. Pengukuhan Wisudawan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Wisudawan dimohon berdiri. Sudah ya, siap semua? Dengan mengucapkan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya Rektor Universitas Bandar Lampung dengan hak dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana serata satu dan magister serata dua program pasca sarjana Universitas Bandar Lampung. 10 November tahun 2022. Semoga Allah SWT akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara agar dapat mengabdikan diri kepada Nusa, bangsa, dan alma mater. Ikrar janji alumni. Ikrar janji alumni diucap ulang oleh seluruh wisudawan. Langkah, jalan, haluan, kiri, jalan, di, kru. Janji alumni, Janji alumni. Saya, alumni Lampung, saya, alumni Universitas Bandar Lampung, berjanji berbakti dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. mengabdi dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara Republik Indonesia Mengabdikan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia, menjunjung tinggi nama dan martabat alma mater. Jalan, di tempat dua kali haluan kanan, jalan. Lagu "Bagimu Negeri" menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" diikuti oleh seluruh wisudawan. Dewan dipersilahkan duduk kembali. Penutupan rapat senat terbuka, penutupan rapat senat terbuka ditutup oleh rektor universitas Bandar Lampung dengan mengucapkan. Alhamdulillah bil amin. Rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung Kamis 10 November 2022 dengan resmi ditutup. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.

Bendung Lampung, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, beserta tamu undangan, dipersilahkan meninggalkan tempat upacara. Dengan demikian, selesailah upacara Yudisium dan Wisuda, program Serata 1 dan Serata 2, Universitas Bandar Lampung, periode ganjil 2020-2023, Kamis 10 November 2022. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan ucapan Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh